Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihi al-'aziz: Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kasih sayang buat anak-anak didik SK Iskandar Perdana, rakan-rakan guru dan kaki tangan, serta seluruh warga SKIP yang telah lama kita tidak bertemu dan bersua. Kali ini kita bertemu di medan aktiviti Tazkirah, salah satu aktiviti daripada program Ihya Ramadan. Sambutan kita pada tahun ini secara PKP sungguh istimewa. Anak-anak didik dan warga SKIP sekalian, kita alhamdulillah telah pun sampai ke dalam bulan Ramadan, yang mana kita nantikan setiap tahun kemunculannya yang kita rindukan. Dan kita ni dianjurkan ya, untuk setiap kali sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, masuk sahaja bulan Rejab, kita dianjurkan untuk berdoa: Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita direzekikan oleh Allah Ta'ala untuk bertemu semula dengan bulan Ramadan. Walaupun suasananya cukup berbeza dengan bulan tahun-tahun yang lalu, alhamdulillah kita perlu hargai sangat-sangat suasana yang begini, yang mana pengalaman itu tak semestinya kita akan kecapi lagi. Alhamdulillah, anak-anak SKIP dan juga warga SKIP yang dikasihi sekalian, Ramadan diambil daripada perkataan Ramidan yang bermaksud panas membakar. Ia dinamakan Ramadan sebab biasanya cuaca pada bulan Ramadan adalah panas sedikit daripada bulan-bulan yang lain. Jadi mereka, orang Arab, telah menamakan nama bulan ini sebagai Ramadan. Dan di sebalik simboliknya ialah bulan ini adalah bulan untuk membakar segala dosa-dosa kita. Nabi pernah bersabda: Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan daripada Allah Ta'ala, dia akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Bulan Ramadan ini juga dikenali sebagai dengan pelbagai nama yang lain. Antaranya dikenali juga dengan nama Syahrullah, iaitu bulan Allah. Kenapa disebut sebagai bulan Allah? Sebab pada bulan ini Allah nak bagi kita banyak pahala, ya? Diganda-gandakan pahala. Jadi kita rebut. Mari kita sama-sama merebut pahala yang Allah nak berikan kepada kita. Yang kedua, ia juga disebut sebagai Syahrul Quran, iaitu bulan Al-Quran. Ia dinamakan sebagai bulan Al-Quran kerana pada bulan Ramadan inilah Al-Quran telah diturunkan. Jadi dahlah Allah dah nak bagi pahala banyak, jadi kita kena banyak baca Al-Quran untuk gandaan pahala kita. Yang ketiga, ia juga disebut sebagai Syahrun Najah, iaitu bulan kejayaan. Iaitu bulan kejayaan, iaitu kita berjaya melepaskan diri kita daripada api neraka. Yang ketiga, yang seterusnya, ia dinamakan sebagai Syahrul Jud, iaitu bulan dermawan. Nabi kita, ya anak-anak semua, dalam bulan Ramadan dia sangat banyak berderma, ya, menderma. Nabi kita memang terkenal dengan seorang dermawan. Dia suka menderma selagi dia ada harta, ada perkara, ada benda yang dia boleh
agama, tetapi dalam bulan Ramadan lah dermaan yang telah menjadi meningkat lebih banyak daripada bulan-bulan yang biasa. Jadi kita ikut sunnah Nabi, kita pun ada benda yang boleh kita derma, kita cuba berderma. Seterusnya dikenali sebagai Syahrul Rahmah, iaitu bulan rahmah. Pada bulan ini Allah telah tutup pintu neraka dan Allah telah membuka pintu syurga seluas-luasnya. Dan akhir sekali dinamakan juga sebagai Syahrul Siyam, iaitu bulan berpuasa. Semua kita umat Islam diwajibkan berpuasa. Salah tertarik satu cerita, rupa-rupanya haiwan juga berpuasa. Bila agaknya haiwan ini berpuasa? Anak-anak ingat, kenal tak dengan haiwan yang bernama ulat? Ulat, ya? Ulat ni satu jenis haiwan yang kita geli, ya? Jijik, geli, takut. Setengah kita cerit-cerit kalau jumpa dengan ulat. Ulat ni sampai masa dia akan bertukar, dia akan berpuasa di dalam kepompong dia. Dari ulat jadi kepompong, kan? Di dalam kepompong tu, dalam tempoh dia berada di dalam kepompong, dia berpuasa. Bukan manusia je berpuasa, ulat pun berpuasa. Tiba masa kepompong dia pecah, maka dia akan bertukar menjadi rama-rama. Rama-rama tu sangat cantik, sangat indah. Jadi kita juga, bila berpuasa dengan harapan semoga selepas selesai kita berpuasa, kita akan keluar daripada bulan Ramadan sebagai seorang yang cantik, yang indah. Indah dari sudut apa? Indah dari sudut akhlak kita, peribadi kita. Kita akan menjadi orang yang lebih baik, lebih mulia berbanding sebelum kita berpuasa sebulan. Semoga puasa kita pada kali ini akan mengganjarkan kita, menjadikan kita seorang yang lebih baik daripada yang dahulu, menjadi seorang muslim, muslimah yang lebih mulia, lebih indah, bagaikan rama-rama yang sangat indah. Sekian sahaja tazkirah ustazah pada kali ini. Semoga anak-anak semua dan juga warga sekit sekalian dapat menempuh puasa fasa PKP ini dengan penuh iltizam, penuh tawaduk, dan kita akan mendapat ganjaran yang setimpalnya, yang terbaik daripada Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.